merasa bosku. Oke. Ada. Oke, saya dapat teman-teman. Kepitingnya besar. Hei bosku. Tujuh merah lagi. Ini juga kakinya lumayan kalau menusuk. Oke, langsung kita ikat dulu. Apa dua ekor teman-teman? Yuk, kecil teman-teman. Jadi seperti dari tadi kita kebanyakan dapat kecil terus, jadi kita rilis lagi. Itu juga ada satu kecil sana, coba lihat kameranya. Jadi karena kepitingnya yang kecil, kita rilis juga ini teman-teman. Ini coba kameranya dekat. Alhamdulillah. Ngamuk dia. Oke, kita dapat halimah lagi dan langsung kita ikat di atas. Ini ada kepitingnya. Oke, teman-teman. Ini kepitingnya H3 namanya ini. Lumayan dia. Jadi langsung aja kita tangkap saja teman-teman. Oke. Main nih kepiting karena tampaknya juga barusan dikeringkan teman-teman. Belum sampai tanganku. Karena terlalu dalam teman-teman, jadi baru ini kepitingnya sudah saya sentuh tapi belum bisa saya tangkap. Oke. Oke. Sudah dapat. Besar. Ini ya. Lumayan teman-teman. Coba perhatikan teman-teman. Cantik sekali teman-teman. Langsung tekat. Lumayan dapat satu. Dapat satu ekor. Kayaknya masih persen nih teman-teman. Tempe. Ini betul-betul kepiting. Bolehlah.
Iya. Bahaya gini karena di lumpur, teman-teman. Jadi guys, terhati-hati kita menangkapnya. Besarnya. Tuh, dekat-dekat sini. Luar biasa, teman-teman. Oke. Masih ada tadi situ satu lagi. Kita langsung ambil. Oh, ini satu. Oh, merasa bosku. Wah, ya. Agresif ya, teman-teman nih. Oke, kita langsung tangkap. Keren bosku, coba agak turun kameramennya, perjelas kepitingnya. Dua ekor. Keren sekali, keren. Hampir, teman-teman. Terdapat. Alhamdulillah. Mawon semua. Oke, kita langsung ikat di sana, teman-teman. Oh, ini. Luar biasa. Mantap. Ini bagaimana ini? Kita